لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احفظ شبابنا من أفكار منحرفة يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله Segala puji yang mustahak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita tentang bagaimanakah kita nak maju dalam masalah kita nak selisih. Ya, maju ni adalah satu kekuatan yang agama Islam kita menggalakkan. Ya, taksiwi kita sebagai umat Islam tadi itu mundur lalang. Kalau bahasa pakte kita ni, kita malah nak sebut manalah, sebab berasa kata kasar sikit. Kalau sebut bahasa pakte kita ni, kalau bahasa surat tu berasa kata hingga sikit. Walau bagaimanapun, Islam kita ni ia bicara tentang masalah hidup pe dan masalah kita nak pakai hidup, dalam arti kata kita nak beragama. Ya, kita nak lari tak leh daripada napak ke tak sama pendapat masing-masing, ada fikiran masing-masing, hak tu nak lari tak leh. Karena itu adalah sunnatullah. Cuma bagaimanakah kita nak maju dalam masalah kita khilaf? Sebab orang maju ni apabila dia nak khilaf, ya khilaf dengan budi pekerti, dengan cara yang bagus. Ya tak belaga seumpama nyamuk sama nyamuk patah sayap mungku tu dak lah. Ataupun belaga seumpama binatang ternak ke kaki pak sampai cabut tanduk-tanduk tu dak juga. Itu cara amo nak banding ya tu tu. Agama Islam ini ia selisih, walaupun mung nampak kata hak ni sunnah, hak ni bukan sunnah. Sekali pun gitu, tapi ada adab dalam khilaf. Hari ini kalau lah kita tengok di dalam Nusantara kita, kita taklah 80% tak pandai lagi nak khilaf. Tak pandai lagi nak letakkan diri kita dalam masalah cara kita nak selisih, terutama dalam masalah bab agama. Kerana apa boleh jadi gitu? Kerana ilmu pengetahuan seseorang tadi itu tentang agama tadi itu dia tak sama. Kalaulah kita mengetahui, memahami istilah-istilah agama kita molek dan gagah lagi kukuh, ya tu baik kesan molek.
Kalaulah tu baik kesan tak molek, dalam arti kata ilmu kita tak sampai pada matlamat agama Islam yang nak bawakan, nak pimpinkan kita kepada itu matlamat. Inilah kita berusaha nak mengangkatkan, nak mengangkatkan kedudukan umat Islam kita, we pandah, we boleh bawa diri sendiri. Itulah ulama kita, pendakwah kita, ahli fikir di kalangan kita berusaha nak buat lagu mana we umat tadi itu rajin baca, nak buat lagu mana we umat tadi itu boleh buat kaji, boleh tengok buat selidiki timbangnya sebagainya, yang nak we sampai situ. Tetapi apabila ada orang kerja, ya kena ada juga orang nak duduk saja. Ya dua-dua ni orang panggil benda yang gulawe dia. Kalaulah kita nak patana, salah kata kita nak ubah suai sikit cara tanam kita, ada lagi kita kena percun, kita kena kita kena berdepan dengan orang yang berasa nak duduk pak tulak, berasa kata tak si ubah apa-apa, ya ada bahasa dia. Apatah lagi masalah agama, masalah yang duk pegang mari lama dah. Apabila kita nak tajdid ataupun kita nak proses, we lebih molek lagi bahasa dia lah. Perkara-perkara tadi terkadang orang tak faham tu, dia berasa kata benda hak datang mari tu bukan sesuai bagi diri dia. Juga masalah khilaf, ada di kalangan al-nas, di kalangan manusia ni dia tak sempat masuk campur dalam khilaf langsung. Dalam arti lagu mana? Dalam arti kata semua perkara yang dia tak pernah dengar daripada urusan agama, dia kata bukan. Walaupun hak dia pergi tadi itu tak ada dalil, tak ada sandaran, tidak ada tempat bergantung dan sebagainya, walaupun begitu, ada juga di kalangan manusia yang ulama-ulama kita sebut di dalam buku-buku sejarah. Ya umat Islam kita ni, kita lepas mari banyak. Lepas masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ni, mari daulah khalifah pak tu. Lepas daripada tu dibawa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Lepas pada turun pada daulah Al-Amawiyah, turun pada daulah Abbasiyah. Berapa tahun tu? Bukan sehari dua tu, beratus-ratus tahun, beribu lah, kita kata seribu tahun lebih. Islam kita tu duk celah-celuk mari sapa mengalir, sapa petaning jala kita ni. Sebab itulah agama kita ni ada sumber asal, usul asal dia yang ulama sejarah sebut di dalam kitab-kitab mereka. Belum daripada kita, sebagaimana maklum, apa yang Amos sebut tadi itu berlaku di Makkatul Mukarramah. Apabila nak semayah Zuhur, tunggu masing-masing, tok imam masing-masing. Puan Abu Hanifah nanti semayah mula-mula sebab ia mazhab tua. Nanti dulu tiga mazhab lagi, tunggu dok dia tak sahabat apa lagi, nak turut mungku tak boleh. Lepas pada tu bahawa sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum, naik pula puak Malikiyah jadi tok imam. Dua mazhab lagi hak sudah dah tu baik kerja lah, hak dua malah nak tunggu lagi. Begitulah sampai ke mazhab Hanbali. Masa tu orang panggil masa Asrul Asabiyyatil Madhahib, masa yang fanatik kepada mazhab empat. Memang mazhab empat kita tak ada tolak, dan kita sampai ke hari ini pakai arak-arak pendapat-pendapat alim ulama itu. Cuma kita kecek ni, sabarlah sikit kita dengar. La'allah harap-harap ustaz-ustaz yang ada sekali ni ada dengar luar masjid ke, ada dengar dalam udara ke, mereka itu terlitah berlaku hamba rakyat ni. Tapi kalaulah kita baru pernah dengar, sabar sikit, jangan gaduh. Jangan ada orang tak biasa dengar, hak tak biasa dengar tu kena dengar.
Jangan kita kata, ah, tak biasa dengar ni, mari ni mana. Ha, jangan kita buat lagu tu. Sifat lagu tu tu apa yang sifat orang tak maju. Kita nak maju ni, kita dengar we jadi banyak. Lalu ulama sahwah kita kata, eh, tak boleh lak lagu tu tu. Kita ada begitu ama baca. 2, 3, 4 buah. Sakut paut dengan mazahib al-islamiyah. Hak biasa orang saning tu. Dia kata kalau tak biasa dengar oleh aku ataupun aku terbiah marilah tu, ini bukan Islam. Siapa kata tak boleh nak jual air pergi mari, tak boleh jual tanah pergi mari, tak boleh jual akad jual beli pergi mari. Buku besar dalam Islam. Sebab apa? Sebab dia dok pehel kata hak dia dok bawa tu, dia ada hak lain bukan. Maka mari ulama sahwah ni, ulama pesa nak menggerakkan, tak sewa jadi bekunya akal fikiran umat Islam, nak kocok sikit. Kocok tadi itu belum daripada ni Ibnu Qudam apa nama Al-Maqdisi, tuan kita apa nama ni ahkam, tuan kita umdatil ahkam, tuan kita umdatil ahkam, kocok puah dok jadi ni sakut pautnya, golek-goleknya puah tok pekah. Wah fuqaha. Kama dia mari kocok pula pada Quran yang ke-9 oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Bulul Maram. Lepas daripada tu kada turun-turun sampai ke Syaukani, sampai tu sampai ke ni, sampai karya kita Nailul Autar min Adillatil Ahkam tadi itu bi syarhi hadis Sayyidil Akhyar, untuk nakwi orang Islam kita kata nakwi orang Islam tu, umat Islam tu apabila pergi, tak kiralah pendapat gapo-gapo pun, nak we tahu di mana sumber hak ambil. Timati pai mayang rai. Mari lagu mana hak ambil ni? Supaya gapo? Supaya apabila ada muskilah, kita boleh rajuk pada sumber hak asal. Ini cara yang umat Islam tadi itu, siapakah hak duk bawa mari ni, siapakah Masjid Muhajirin kita dah jalan, hak tu? Dan setengah daripada ikhwah kita, biarlah ada dalil tak ada dalil, tahu dalil tak ada dalil, adakah tahu tak tahu ke tak sakira. Asalkah pernah kita ngaji lagu mana pada guru kita, tu agama Islam dah. Lain daripada ni, dak. Ini muskil lah. Sebab itulah al-Islam kita ni, nak rakyat kata, kalaulah duk situ tu, baiknya kita ambil lah pendapat hak bahasa kata kita suka hati. Dan kita tadi itu seru kepada guru-guru mereka, sebab mereka-mereka ni guru, dengar guru mereka, okey, molek with peluah sikit masalah dalam masalah bab ahkam fikhi ni. Kenapa? Kerana dunia hari ini tak padan dengan kita ngaji pesing sepik-sepik. Ia berhajat pada kita ngaji terbuka, sebab di sana kita kena muamalat banyak perkara. Kalaulah kita menyusahkan umat Islam tentang hukum agama, sakut paut dengan ahkam syara'iyah, hukum hakis sakut paut dengan syarak, orang rasa nak tinggal agama. Rasa tak si, payah. Hak itulah, dia tak tanya dah alim ulama, dia buat cara dia, lepas tu dia nanti panggil kita, nanti mari doa rumah dia, minta doa dia selamat. Sekadar tu ya. Umat Islam sampai situ dah. Umat Islam kebanyakan je bagi kita tanya, tak tanya mana hukum lah ni lah tu lah ni, tak tanya. Buat apa? Ya malah nak bosai payuh. Rusuk aman yung yak lekan payuh berdoa nak pergi dengan agama ni. Kan susah itu lalu. Sedangkan Islam dinul yusr. Agama Islam iaitu agama yang mudah, tak ada payuh pun. Tetapi mempayuhkan adalah pihak-pihak yang tertentu tadi itu, berhajat kita tadi itu renungkan dan buat kajian ya, balik untuk kita tahu kata apakah sebab jadi susah payah di dalam urusan ad-din. Maka kita nak we faham kata apabila khilaf ada perselisihan, aku nampak kata sunat, mung nampak kata wajib. Aku nampak kata makruh, mung nampak kata bukan makruh masalan. Kita sebagai umat Islam tadi itu, bagaimana pendirian kita nak letak? Bagaimanakah penegasan diri kita nak taruh duduk di mana? Kalaulah kita tak faham akan ini masalah, kita pergi mana pun susah. Payah.
gi tak serupa dengan kita sikit, tak sih lalu. Sedangkan benda hak kita tadi itu hak tak serupa dengan kita tu, kebaikan kepada diri kita dan anak cucu kita pada ummah berlipat ganda, tapi kita tinggal. Buat apa? Kerana kita tak pandai tengok. Muskilahnya kita tak pandai nak tengok benda harga bagi diri kita dengan sebab kita tadi tak biasa dengan dia. Dengan sebab itu al-khilaf, khilaf ni nak lari tak lepas, tapi cara kita nak raksa, cara kita nak jaga, nak bela al-ikha. Ikha ni mana agaknya? Yakni tali persaudaraan. Kita nak baik pergi mari di antara dua. Cuma khilaf sini ni ingat saya, iaitu khilaf at-tanawwu'i. Khilaf apa yang kata boleh khilaf. Ada pun khilaf tadad, ni tak boleh. Misalah mana khilaf tadad? Amal akid dah misal. Kita baru ni puasa Tasyu'ah dengan Asyura dah ke? Sebab apa puasa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat contoh tauladan puasa pada itu hari. Dan Nabi berjanji kata, aku kalau depan tahun ni sempat dengan 9 Muharram aku nak puasa juga. Tapi Nabi tak deh. Zahir daripada hadis tu tu Nabi puasa Muharram tahun yang ke-10. Tahun yang ke-11. Nabi puasa Muharram tahun yang ke-11. Zahirlah. Tetapi tahun yang ke-12 Nabi tak sempat dah deh. Nak puasanya hari 9. Maka kita sebagai umat Islam ambil contoh tauladan puasa hari Asyura, kerana itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kumpulan daripada kalangan manusia yang panggil Sabaiyah. Sabaiyah ni siapa? Sabaiyah ni atba' pengikut bagi Abdullah ibn Sabak. Abdullah ibn Sabak ni rajulun maujudun haqiqiyun, seorang lelaki yang ada sungguh. Bukannya rajulun wahmi, rajulun seorang lelaki yang mengada-mengada mari. Ya, banyak dalam sejarah ni orang nak ambil kita jadi mangsa ni, jadi ya, terutama masyarakat awam nak jadi ya, banyak. Semalam aku kecik dengar adalah orang hak berkenaan duk cara masalah Ahlul Bait. Ya, duk di Indonesia tu. Benar berlaku di Indonesia. Amba bercakap ni dengan orang Malaysia. Khabaran ini siqah daripada mereka yang katakan habaib ni, puak-puak habib ni di Malaysia, di Indonesia ni memang hebat. Partai kita ni baru-baru nak timbul. Dah jadi rebung, tak jadi buluh lagi. Jadi buluh bila? Nanti tengoklah keadaan umat Islam tadi nak maju ke nak mundur, nanti tengok. Tapi umat Islam jangan lock sampai situ lah. Memang kita tahu kata benda nak jadi ke depan tu benda tak molek, kita pakai beki lah. Jangan kita pakai imung-imung aku-aku lah, bukan lagu tu. Dia kata kan, dia tahu kepada seorang artis, iaitu Dara Nakrong. Dia kata, mung nak jadi Ahlul Bait tak payah. Dia kata, nak jadi ke tak? Di tangan mua ni ada syahadah Ahlul Bait. Nak jadi Ahlul Bait beli boleh kata. Sebab tu hari ni sayyid tu sayyid ni sayyid tu sayyid ni habib tu habib ni habib tu habib ni. Allahu akbar. Beberapa perkara hatta di Indonesia Allah ni pecah dua. Pecah dua mana? Orang mula tak percaya dah 90% kata habib tadi itu bawa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh tak ada. Insya-Allah kita akan cakap masalah ni di tanah air kita ni dengan kita kemukakan beberapa adillah-adillah, keterangan-keterangan pada masa dia biiznillah taala. Jadi nak royak gapunya? Nak royaknya kita sebagai umat al-Islam kena wi faham satu perkara, kata kita nak beragama Islam ni iaitu kena wi faham. Kata orang ada dalam sekarang lah ni sahah lalan ni ia nak tarikkan kita ni terkadang ia wak orang we nampak wak we orang ada dalam sejarah kita tak kaji tak tahu seperti dia dakwah sunnah an-nabawiyah, dakwah sunnah kita dok bawa ni pergi akidah salah
beramal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ta'assub mazhab, dan kita tadi tak buat rekod gapo dalam agama, tak main syirik dan sebagainya, tak main khurafat dan sebagainya, dakwah ni najihah. Dakwah ni seluruh dunia gi hari ni. Di Nusantara kita pun bukan sikit. Di negeri orang putih banyak benar. Negeri Arab banyak benar. Negeri India, apa nama, balik India, balik Pakistan, banyak benar. Orang panggil da'watus sunniyah. Rupanya saat ni, lalu ia nak tashwish. Apa mana tashwish? Iaitu nak menghuduhkan dakwah ni ni nak buat agun. Ia pasti mengadakan berita dusta. Berita dusta ni siapa? Wak kerja. Dia kata ulama-ulama sunnah ni semenjak daripada mula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tu lagi ikat tangi dengan seorang daripada orang barat namanya Mr. Hamper. Mr. Hamper ni seorang putih yang mikir beri kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mari sebar ke cara hak mikir hak kita dak jalan ni asal bukan daripada Islam, mari pada orang putih. Ini dang benar, nyata benar, jelas benar. Apa nama terang benar kalaulah kita baca dalam sejarah. Tiba-tiba Mr. Hampar tadi itu, man huwa? Siapa dia? Ya ada muzakirah dia, mau tak ada nak waris sebab mau tak ada dia nak kecek bab tu. Tapi duk kecek dengan sakuk tu, sakuk ni nyetubik gigo ni. Hak tu taufik Allah Taala lah. Ya buat satu muzakirah. Ada muzakirah lebih kurang 50 muka. Dia buat mari nak royak kata ulama sunnah kita ni ada perhubungan di antara dia, di antara Mr. Hampar dengan dia. Nak royak kata dakwah ni mari daripada Yahudi, mari pada Nasara, mari pada tu, mari daripada ni. Maka orang kampung ni, ai tak leh turuk buat tu, tu buat tu, buat makan upah Yahudi. Buat ni ni orang gitu, orang gini. Masuk dalam akal fikiran manusia. Mana? Mari kertas kerja. Ni, tengok ni, kertas kerja. Hak tulis malam Selasa lah ada rakyat tu. Yang malam lain tak laku, mana malam Selasa? Ya, waktu bit malam Selasa ya. Lepas tu kita, sebagai orang mengaji talabatul ilm dan ulama-ulama kita, cek tengok, Mr. Hampat ni duduk mana? Sebab orang ni, ya tengah tahu tempat ke dia main duduk dia, duduk mana. Jaksa dia gapo gini. Boleh cek orang ni. Siapa hak boleh cek? Supama akhtal Nasrani, hak banyak dalam kitab-kitab, hak orang-orang kita dah sebut tu, cek boleh kata ya korang mana, ya orang duduk mana, orang jaksa gapo, cek boleh. Hampar ni kecek seluruh dunia. Mai mi tuatun, tak ada. Siapa dia berani nak bangun ambo nak cabar di atas mimbar ni, di atas meja ni, siapa dia nak bangun, kata dia ada. Hat burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa datang kebenaran, keterangan kalau kamu itu adalah benar. In kuntum rijal, kalau kamu anak lelaki, bawa datang. La ajazuh, nasya mereka itu akan lemuh, tak boleh nak bawa keterangan, bawa matang. Adapun Abdullah ibnu Sabah, ini ada sungguh. Hatta di dalam kitab-kitab mereka apa sebut tuatun dia ada. Apa secara mikir Abdullah ibnu Sabah? Hari ini kita tinggal pada asatizah kita, pandai-pandai kecik bak tu, jadi kecik dah. Jemaah mana setah sikit ya sini. Abdullah ibn Sabah ni yang mikir kata likulli nabi wasi. Tiap-tiap nabi kena ada wasiat. Wasiat bagi Nabi Muhammad, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Ali, iaitu Ali ibni Abi Talib. Jadi semua ilmu nabi ni duk di Ali. Sebab tu Yakub hadis mari, wak hadis pelesu naik. Hadis ni pedang juga, masyhur juga, waira juga, gi seluruh juga. Bunyi katakan hadis pelesu. Ana Madinatul Ail wa Ali yubabuha. Aku ni gedung ilmu, pitu nak gi pada ilmu, itulah Sayyidina Ali ya kata. Hadis ni bittifaq ahli al-ail kata maudhu'. Malaikat Ahmad Ghumari daripada Maghribi Sufi sore sahaja yang kata hadis ni sabit. Ada dengan dia sufi. Apa mau rakyat gini? Nak rakyat kata pemikiran sabaiyah yang ada di mana-mana, ia kata siapa dia menggalakkan orang puasa hari Ashura,
sepatut orang ni kena laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khilaf di antara kita dengan mereka, orang panggil khilaf tadar. Khilaf yang tak boleh nak pergi sekali. Khilaf yang tak boleh nak makan teh sekali. Lakum dinukum walana dinuna. Lakum manhajukum walana manhajuna. Manhaj lain-lain. Tapi masalah fiqh ni, hak kita dak kecek ni. Hak adanya Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, adanya Al-Zahiri dan sebagainya. Hak ni boleh makan teh sekali. Kita nak semayah mengikut hari Arafah. Boleh nak sign dengan orang nak semayah belakang tu tak ada apa. Hak kita dak ngaji tu. Kita tadi itu nak puasa, nak haji, nak gatu, nak gani. Hak nak buat wisupa dengan sunnah Nabi, boleh sign. Bahin nak jadi Tok Imeh, baca bismillah derah, kita semayah belakang dia. Marinya Haji Sel baca bismillah derah, baca bismillah kau, kita semayah belakang dia. Yang mari mari kita baca gambar langsung, bismillah, alhamdulillah selalu, kita semayah belakang dia boleh. Hatu kita nak. Tak seh pesan kata, ah, mufarakah ni kau muda tu, muda sama kata. Mujo juga kata tak ayat atas kita ni tua kata ayat atas muda. Alhamdulillah. Satunya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pemikiran orang muda ni sebab itulah di sekelilingi Nabi, Nabi ambil orang muda banyak ke. Muaz bin Jabal jadi ulama mati umur 33 ya. Kita jangan mengketepikan orang muda. Abdullah bin Abbas orang muda. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Tu ibn, semua orang muda. Abdullah bin Amr bin As orang muda. Kita tengoklah, jangan kita mengketepikan orang muda. Semua kita kena pula. Lah, bukanlah gitu. Maka kita nak faham kata ulama ar-rasikhun ini, iaitu ulama hak hebat sungguh, yang siapa makam ulama sungguh. Ulama ni maaflah dah kita nak sebut, maaf dulu. Al-ulama walaysa man labisa al-jubbah, bukan mereka pakai baju kakola, baju jubah dalam betul kakola ni, kakola orang panggil. Kamu ada pakai kasubah betul tak ridak, itu panggil rupa ulama pakai dia, tapi dia hak pakai lagu tu ulama sungguh dak. Cik tengok nak cik nak buat lagu mana. Yang pertama, ulama-ulama ni iaitu orang yang beramanah makan saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana makan saka Nabi, aku dok kena tarbiyah yak di kecil yak cikgu-cikgu dulu dok ayat kata ulama hum warasatul anbiya. Aku pahal lagu mana? Orang makan saka Nabi nining gini. Kita buat andai ye buat ukuran gini. Mek sepatah bawah ni buat klik tak apa dah. Orang jadi makan saka Nabi di lidah dia, ditunjuk ajar dia, takdim dia, tarbiyah dia, ada kedak saka Nabi minal Quran was sunnah. Bas. Ya ayat masalah ni, mana ayat Quran? Ya ayat masalah ni, mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dok kecek 2 j ataupun 3 j, laisa fiha al-Quran wal hadis. Tidak ada pada muhadarah itu Quran walaupun hadis. La qat'an, kata mereka ini bukan ulama. Ada? Mehatu pada dah. Sebab tu kena update diri kita, kita nak dengar siapa? Dengar tak ada apa. Nak dengar, nak ambil piyamai ceramah, ambil tak ada masalah. Tapi syarat al-ulama warasatul anbiya, orang makan saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kena bawa gapo? Nabi kata taraktu fikum amrayni, dua perkara. Ini atasamtum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballah wa sunnati. Bagi dua ni tak apa. Sebab tu ulama zaman dulu cuba baca kitab Imam Malik Al-Mudawanah umpamanya. Cuba mutala'ah kitab Imam Syafi'i, cuba mutala'ah kitab Masail Imam Ahmad, cuba mutala'ah kitab Al-Mahalla bagi Imam Ibn Hazmi, kitab Mabsud bagi puak-puak apa nama ni mazhab Al-Hanafi. Mashhun penuh di dalam tu Al-Qur'ani was sunnah. Al-Qur'ani was sunnah. Amal sahih juga. Orang dakwa kata kita orang mazhab Syafi'i, apabila kita buka kitab Imam Baihaqi, Imam Nawawi, qira'ah hadis, qira'ah hadis, qira'ah hadis, qira'ah hadis. Kita kena tarbiyah diri kita jadi gitu. Biarlah orang nak kata lagu mana pada generasi yang kita pegang lagu tu. Orang kata orang ni lebak sikit qira'ah hadis.
Atas dah tu, biar dia kata lagi. Orang ni pasal gila Quran hadis ni, biar dia kata lagi. Biar kata. Kok dia nak kata lagu mana? Asalkan kita pegawai kena. InsyaAllah. Air tamah dengan buah tamah dengan air zamzam ni, walaupun kita orang jalan, orang petani, orang menara, boleh minum, boleh makan. Ia akan hidup tempat kita dengan sebab al-awwalun, orang mula-mula yang kita tegakkan di atas pendirian kita, nak akadnya benda tersebut. Cahayalah, kata cahaya Quran ataupun cahaya hadis, apabila ia masuk dalam masyarakat, ia cerah. Ia tak ada bawa kegelapan, tak ada bawa kezaliman, tak ada bawa kecelakaan, kepanasan, abadan. Ia bawanya al-hidayah wan-nur. Lagu mana mari kita tengok. Ia kata ulama ar-rasikhun mutbiqun. Mereka itu pakat sebulat suara alal khilaf, ada khilaf di kalangan mereka. Ha sungguh. Dah lepak mazhab ni bab Fatihah tu. So ya, khilafnya ana dah kita semaya saat ni tu. Ada orang pesen kata Tok Imam baca alhamdulillah rabbil alamin, dia pun baca selalu. Ada orang pesen kata senyap langsung, tak baca gapo langsung. Ada orang pesen kata baca walaupun Tok Imam baca surah. Banyak pendapat dah lepak tu. Tetapi semua tadi itu bersandarkan kepada dalil mana-mana yang mereka itu bahasa puas hati. Ha ni dia. Sebab itulah tidaknya berlaku di dalam hati-hati mereka ada perubahan dan membeci. Hari ni tak boleh nak khilaf sebecih lalu. Tengok orang tak baca kunut subuh, sinar mata. Yalah belaka tu. Tengok orang ni, tengok orang baca kunut subuh pun sinar mata juga. Yang dua-dua lalu dah. Lek tu lek ning lalu dah. Tak ada kotu kot ning lah. Nak rakyat kata apa? Kurang sangat kita dalam masalah fikul khilaf. Kurang. Sikit mereka itu cakap wa qallama takallama ba'dhum fi ba'dhin bima yang kusuhu. Sikit ulama-ulama kecek pelekeh gimari, tak ada. Nah, kita kalau khilaf mula nak supah, mula nak laknat, mula nak kecek huduh, mula nak cari peribadi mana tu mana ni, ini orang tak pandai ni. Orang panggil orang tak maju. Mai mi kuam keterurun dalam masalah nak carinya ilmu pengetahuan hak baru, tak ada lagu tu. Sebab apa? Sebab mereka tadi itu pehe dan mereka itu husnuzan dan mereka ada takwa. Ayat masalah ni jelas terang. Kita nak kecek masalah ni, pastilah kita nak kecek dengan adanya tangga dia kita nak letak. Sebab itulah Syekh ni bawa datang mari, dia kata tak kalau disoalkan akan Ali ibn Abi Talib, tanya Ali ibn Abi Talib anil khilaf, ada tentang permasalahan khilaf di antaranya dan di antara ahli Syam. Maklum di sisi orang Islam dan masyhur kisah ni Ali ibn Abi Talib ia duduk di Iraq, Muawiyah ibn Abi Sufyan duduk di Syam. Dua nining ada perselisihan lepas daripada peristiwa pertemuan di antara Ali dengan Aisyah. Orang panggil Waqa'ah Al-Jamal. Peperangan utah. Aisyah tu baik sendiri tu kan. Lepas daripada tu setahun berlakunya peristiwa ni. Berlaku peristiwa ini. Lalu orang tanya Ali, wahai Amirul Mukminin, khilaf mu duk berlaku, khilaf mu duk jadi di antara mu dengan sahabat seorang lagi iaitu Muawiyah. Sama-sama hebat belaka ni. Kita orang sunnah ni, Muawiyah pun kita tak tahu pala, Ali pun kita tak tahu pala. Cuma kita i'tiqad kata Ali lebih pada Muawiyah. Han ni orang Sabaiyah murih orang kita ni. Yang kata tak leh kita kena buai Muawiyah tubik pada sahabat Nabi. Kalau buai Muawiyah Quran ya tulis ni kita nak kata kena. Sebab ya tulis Quran. Lepas tu sahabat pun tanya, hak mukhilah takde ni Nabi suh mukhilah ke? Nas daripada Nabi suh khilah ke? Semata-mata pendapat. Ya dalam kita ni kita kena faham sekarang pula.
apa nama ni, beza di antara mas'alatun mansusu alaih, masalah yang dinaskan di atasnya, dengan masalah mujtahid, masalah ijtihadiyah, masalah ijtihad. Ya beza dua tu tu. Lah mano? Orang tanya kita, apa hukum kita makan babi? Azakumullah. Jawab tak nak kecek banyak. Haram makan babi dengan nas al-Quran was sunnah wal ijma', tiga ada. Ma'lum minad din bid darurah, faman ankaraha faqad kafar. Siapa dia ingkar ni, maka jatuh agama. Tak leh. Itu masalah mansus nas bagi lagu tu. Tak leh nak tahu dah. Tapi masalah ijtihad, masalah ijtihad ni lah mana? Orang kita ni ijtihad ni timur daripada pemikiran seorang tu alim. Yang hukum tadi itu tak ada nas dalam Quran, dalam hadis, terang-terang. Misal lah mana? Misal apakah hukum orang perempuan bawa kereta? Orang perempuan bawa kereta, apa hukum? Maka setengah ulama dari kitab petua dia, ya hukum kata haram. Hukum ulama kata haram. Ada di Makkah Mukarramah pada itu zaman, seumpama petua Syekh bin Baz sebagainya, masa dia petua kata orang perempuan tak boleh bawa kereta. Ijtihad tu baik daripada dia. Maka apa sekarang learning taghayyud al-ijtihad, ubah pula ijtihad kerana keadaan lagu lain pula. Nak rakyat kata masalah ijtihad boleh ubah pergi mari, boleh tukar pergi mari. Jangan kita dah buat super gerah kong seumpama nas tu tak leh. Kalaulah kita tak mahir sini, tak biasa sini, oh dulu tok guru dulu petua lagu ni kata tak leh, kata boleh belaka, tiba-tiba mai kata tak leh pula, aku tak saya pakai atau tak leh. Ataupun dulu kata boleh belaka, tiba-tiba sekarang kata tak leh, aku tak saya pakai. Ha ni masalah. Kita kena tengok keadaan. Sebab nak petua tubik mari hak ijtihad ulama tu tu, nak tubik petua tu berhajat kepada tengok suasana, tengok fikhul al-iklim, keadaan hak kita tadi. Orang lagu mana, suasana lagu mana, bangsa bah, ya cek gi habis baru tubik hukum. Bukan mudah juga deh. Kita nak jadi pegawai negara ni, setengah-setengah dok pahal kata apabila pegawai negara ni jap-jap mata seumpama koyak pisang semulut gitu ya deh. Cuba tengok ni masalah hak hukum agama kita. Pak apa tah lagi hukum wadai, hukum sakut paut dengan kod mai sakun. Sakut paut hukmul wadai pula, kanun wadai pula. Lagu mana pula nak bercara? Kalau tak pandai sungguh, jangan kata nak bawa negeri negara, umur kita kita nak buat tak boleh. Ha? Anak kita tak boleh nak menguasai, anak murid kita tak ada tubik kualiti. Sebab tu kita nak cekok gapo-gapo, biarkan cekok daripada dengan tangan kita ya. Nampak tu tak? Cekok daripada dengan tangan kita ya. Lalu Imam Ali ni radhiyallahu an, dia katakan, dia kata syai'un ra'ainahu min qibali anfusina, sesuatu yang keluar tubik daripada pendapat diri-diri kita. Bukan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas mari dengan cara nyata-nyata. Hak ning-ning khilaf di antara Muawiyah dengan dia. Ada pun suruhnya serai Khawarij. Hak ni nas. Syekh kata, "Wa hadha khilafu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil Khawarij." Ini nak masuk sikit. Ini khilaf sepedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij. Bak Khawarij kita kena ambil tindak ke dia kalau kita kena kita pergi kerajaan, hak ni nas daripada syarak. Ada pun masalah tak nampak muku di antara Muawiyah dengan Ali, hak ni bak ijtihad. Siapa Khawarij? Hari ni kita kena ngaji wit tahu dah. Khawarij ni ning terkadang orang ambilnya dalil syarak getak tepat tak kena orang. Okay? Nagi halal darah orang pun Khawarij kat orang. Seumpama dok berlaku di Bakok kalau dia naik kara kita. Naik ceramah atas mimbar mana, atas meja mana, pentas mana, orang tak suka dengan kita, haula'il Khawarij. Mereka itu Khawarij. Jumpa mana kadailah dia kata.
Syuf, benda duk berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab ia ambil dalil hak syarak kita tak kena ada tepat. Dalil syarak betul Nabi kata gini, tapi yang kita tak kena pada tempat. Yang kita pada pihak tak kepada orang hak pakai qiraah dia. Hawak pun boleh jadi gitu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini, cuba tengok hadis sikit. Pada muka 54 tu dia kata, yakhruju fi hadhihi al-ummah qaumun. Selagi keluar pada ini ummah, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah, satu kumpulan. Tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Semaya buat kamu hai sahabatku nak adu dengan semaya mereka tak leh. Khawarij ni wa amma kuat. Siapa kata tidur? Siapa kata nya wak kerja? Tua tu pucat, mata tu kuning. Kenapa? Semaya tak berhenti. Tapi dia tu bukan kering, tapi kelang. Bahasa siar terjemah lagu tu. Bukan kering sasana, tapi kelang sasana. Bukan mana kata dia tu istiqamah ala din, la ghulu fid din. Kelajak dia masalah agama. Lepas tu ni orang duk bubuh ni. Fayaqra'una al-Qur'ana la yujawizu huluq, apa nama? Hukul huluquhum. Makna dia bacanya Qur'an tidak lebih masuk di dalam hulqum dia. Makna Nabi nak banding kata dia baca Qur'an sungguh banyak tapi tak faham. Orang hak tak juh, tak faham agama ni, yang ambil sini ambil dalil kata setiap-tiap orang baca Qur'an kepada orang, baca hadis pada orang, ini khariji kata. Ini khawarij. Maka terkadang orang awam tempat tak kita, apabila orang akid dalil Qur'an, akid dalil hadis, ha ni khawarij ni. Kita dengar mari, kena orang royak mari, orang daripada orang tertentu kita kena-kena, wasa kata kita percaya pada dia. Cianah. Kalau orang baca Qur'an, baca hadis tu alamat khawarij itu. Katuk gak adalah hati dia. Sebab itulah apabila orang baca Quran, baca hadis, ini khariji ni. Sedangkan hadis ning-ning, hadis ni tak kena mengena dengan orang yang baca Quran wi tu. Orang yang baca hadis wi tu tak kena mengena dengan hadis ning. Tetapi tak adanya jalan lain bagi orang tak sewi jadi maju, tak sewi dekat dengan Quran dengan hadis, kena ambil hadis ni wak mengugukkan. Orang panggil takhwif. Uslub bitakhwif ni salah satu uslub, salah satu cara yang berjaya musuh Allah Taala wak hijau. Nak wak lagu mana we orang tadi itu jauh pada agama, kita nak wak lagu mana we takut kebenaran. Supaya orang dari Arab lah ni munasabah kita baca hadis ni ni nya agama kita ni siap kata. Ya de ugukkan wak royal untuk nak ugukkan rakyat nak takut daripada Islam. Bah. Nak tanya kita. Pakai Islam ni baju tok kain subeh kepiah tulaning ni lebih dak pada 10,000? Tak lebih. Pia-pia boleh pakai belaka. Sebab itulah musuh Allah Ta'ala yang mudahkan nak ambilnya orang mana-mana pun tak apa jadi mangsa Islam buat kerja nak menakuti. Lepas tu orang pasal nak jauh daripada Islam juga dalam masalah hak kita duk baca ni ni cianah. Kalau orang baca Quran, baca hadis, ingat tu khawarij tu, terutama orang pesen kata baca Quran hadis sama. Apabila masuk dalam akal fikir orang kampung lagu tu tu, apabila orang baca Quran, baca hadis, jadi kak mari dalam akal fikir ya ladah ni wasa nak talak tu bib. Allahu akbar. Mangsalah kita tadi tu nyanyo kepada diri kita, ambil hadis lain mai tak lain. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kata jaga molek cara pemahami lagu ni.
yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka ini keluar daripada agama. Ad-din di sini ni ingat dah, ai ad-dinus sahih, agama hak betul. Dia keluar daripada agama hak betul seumpama anak panah keluar daripada ibu dia. Khawari ittifaq ulama Islam kata hum laisul bikuffar. Khawari bukan orang kafir. Pas orang tanya kita, pas sekarang puak ya ada mana hak sungguh? Ada mana? Sekarang you tinai, ada ke dak khawari sekarang? Sekarang ada di Oman. Puak mana? Puak Ibadiyah. Puak Ibadiyah. Malam ni amanna kupas sikit masa ketinggalan sikit bagi kita ni. Pegangnya khawari, kita jauh daripada pegangnya dia. Khawari ini iaitu mereka yang mengkufurkan orang buat dosa besar. Pegangnya ya belah tu. Barang siapa buat dosa besar, minum arak ke, pecuri ke, apa ke kata gilah, orang ni kufur. Muamalat kita dengan dia muamalat kufur. Itu dia tu. Kemudian pendapat dia, wajib kita keluar daripada pemerintah yang tak adil. Mana-mana pemerintah di dalam dunia ini hak tak adil, wajib kita keluar daripada dia dengan alat senjata. Akad alat senjata kolom tataban. Tu khawarij. Kemudian pendapat dia sah lagi, dia pegang kata orang wak dosa besar, kalulah mati tak ada bertaubat, kekal dengan kau sama dengan kafir. Tu pegang khawarij. Dan dia kata pemimpin ataupun khalifah boleh juga jadi lain daripada Quraisy. Itu hak sungguh khariji. Adapun hak kita ni, adakah seorang di kalangan tok guru kita ada mengajar sini semua, ada mengajar mana malam lagi, ada waktu baik qiraah hadis pada kita pergi umpama tu abadan tak ada pergi. Dengan sebab itu kita kena faham, dan insya-Allah kita nak surah winapok wijallah lagi siapakah khawarij hak sebenar. Sebab hari ini berhajat kepada kita kena faham. Berhajat pada kita kena faham apa? Kerana kesamaran orang ambil hadis hak tak serupa dengan nabi itu kanak mai duk turun di atas umat Islam yang sebenar. Lepas tu khawarij ni dia hukum kafir kepada Sayyidina Ali. Wapo dengan molek sini? Kerana ia kata Ali ibni Abi Talib tak pakai hukum Allah. Allah Taala kata wa anihkum bima anzalallah, so hukum mengikut hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa dia hukum lain pada hukum Allah, orang ni orang kafir, maka ia hukum kata kafir akan Ali ibni Abi Talib. Apabila jadi gitu, nak buat lagu mana? Ia kena cari sebab punca. Kata apa kesalahan? Ia mikir kata Ali tu jadi kufur sebab apa? Tak lain tak bukan, Ali sendiri tak boleh buat kerja masalah ni. Sebab tu kita tadi itu apabila baca lah kisah sirah Nabi umpama ni sirah sahabat, boleh kita buat mikir. Bukan kita semua kena buat kerja ni? Tak. Ali kata aku kena pergi pilih seorang yang pandai hebat dalam masalah qira'ah untuk nak betul semula cara pahami buat khawarij ni. Dia pergi pilih Abdullah bin Abbas. Apabila pilih Abdullah bin Abbas, mari nak kecek sebab khawarij ni dia hukum kufur dah terhadap Ali dan pengikut-pengikut Ali semua ni. Sebab apa? Sebab Ali ni pakar pendapat. Maka orang mai clear di antara dia dengan kumpulan Muawiyah. Balik dia ni alama asku seumpama Tabari sebut dalam sejarah dia dan sebagainya, ia guna Abi Musa Al-Ash'ari. Balik Muawiyah gunanya Abdullah bin Amr bin As. Dua orang ni gi clear di antara dua pihak ni. Nak buat lagu mana ni masalah kita duk jadi ni? Khawari kata puak mung ni, aku tak siap pakai kedua-dua. Tak pakai qira'ah ni buatmu ni. Tak pakai qira'ah pasal tu baru dinamakan khariji.
Lalu Ali pergi ambil Abdullah bin Abbas, mari suruh kecek dengan puak dia. Abdullah bin Abbas ni salah seorang tok guru yang pahal Quran, dan orang Khawarij pun berasa kata malu dengan dia. Mari jumpa dengan puak dia. Dia kata dah jat gapun mungtu mari. Dia kata aku diutuskan oleh Amirul Mukminin, mari suruh jumpa dengan mu. Dia kata Amirul Mukminin bukan, dia kata Ali ni Amirul Kafirin bukan Amirul Mukminin, dia kata. Abdullah bin Abbas kata, "Wapo mu boleh hukum lagu tu?" "Ha, kerana aku baca dalam Quran." Kata, "Hukuman orang tak turut hukum Tuhan, kufur," dia kata. "Pakok mana dia pakai pendapat manusia, dia tak pakai hukum Tuhan jadi Islam kok mana?" Abdullah bin Abbas kata, "Mu tak faham Quran. Kalau aku faham Quran betul semula, mu nak tobat dak daripadanya?" Puak dia hanggup ah. Puak dia hanggup kata, "Tak apa. Ada hak pesen nak kepada kebenaran. Ahli batil ni sekali pun duduk di atas kebatilan, apabila orang bawa kebenaran, gi dia pecah dua. Hak nak dengar kebenaran serta nak terima. Hak tak sedar dengar kebenaran, hak nak duduk di atas kebatilan. Ya balah tu sunnatullah balah tu." Lalu Abdullah bin Abbas kata, "Nak tanya mu sekarang. Apabila orang haji pakai ihram, lepas tu dia buru dalam tanah haram belum daripada dia tahallul. Iga arnak seka. Arnak seka ni berapa kok? Masa dulu 4 rabu. 4 dinar. Arba'a dinar, 4 dinar. Tuhan suruh lagu mana? Puak yo mikir. Sebab puak yo pandai baca saja, tak pandai pehe Quran di atas wajah. Ada pun orang kita sekarang, Tabari lagi, Ibnu Katsir lagi, Sam'ani lagi, Alusi lagi, Qurtubi lagi. Berapa ulama tafsir kita waktu baik? Tak masuk le Khawarij orang ada bubuh daripada orang tak faham Islam tu. Dia kata, berasa-berasa ingat-ingat duduk dalam surah Al-Ma'idah. Dia kata, "Ya dah." Abdullah kata, "Ya dah. Surah hukum zawa adlim minkum." Kalimah zawa adlim minkum tadi itu hukum di antara dua orang yang ada di kalangan kamu. Nak buat urstusel lagu mana? Allah Ta'ala suruh pergi cari hakim, main nak cara masalah nak bayar deh tu lagu mana? Sebab mung tadi itu buru arnak seka. Aku nak tanya mung sepatah. Arnak seka dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak ramai lagi ni, mana mahal di antara dua ni? Khawarij kata, "Mung tak kena tanya, jelas dah," dia kata. "Arnak lebih murah daripada ni." Hatu tu herayat kata, "Yahkum zawa adlim minkum," iaitu dua orang dikalengi orang hak ada dikalengi. Hak ni tak pakai manusia ke lagu mana ni, tak pakai pendapat ke lagu mana ni, tak pakai orang ke lagu mana. Allah Ta'ala sendiri suruh pakainya orang yang ada dikalengi umat Islam. Tentang nak keratnya masalah, hak masalah Islam. So, yang kedua, dia kata Ali ni turun daripada pangkat dia wi kepada orang lain. Sesuainya dia tak boleh tui lah pada pangkat orang lain. Ya, kalau Amirul Mukminin nak hundur kaki tak boleh. Hundur kaki setengah-setengah. Ali tadi itu malah nak buat kira mana dengan Muawiyah gitu gini adalah panjang masalah dia tu. Lepas tu Abdullah bin Abbas kata, "Mu nak dengar daripada aku sikit." Ali turun nining daripada pangkat dia Amirul Mukminin, kata turun daripada pangkat dia ketua, maka dia bukan daripada, apabila turun daripada Amirul Mukminin tu balik sebelah lagi dia akan jadi Amirul Kafirin, dia kata. Pehepan nak pehepan. Lalu Abdullah bin Abbas kata, "Ni kena nasihatmu sekarang lagi. Sudah sini insya-Allah masa betul siapa? Masa Sulhul Hudaibiyah." Abdullah kata, "Masa Sulhul Hudaibiyah. Biar tulis surat Sulhul Hudaibiyah di antara orang Islam dengan orang tak beriman. Ya tak Ali tulis. Cik, kena ya jawab. Ali tulis lagu mana? Dia kata, "Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadir Rasulillah kaza wa kaza." Lepas tu ya gapo berlaku lepas hari tu? Cidik Abdullah bin Abbas, "Ya ambil nuqtatul ittifaq, benar hak jadi nampak di antara dua pihak, mari selesaikan masalah." Ni kita. Orang kita nak pandai sampai sini barulah kita boleh bawa orang. Mujulah tok-tok guru orang kita hari ni ni hak bawa sunnah Nabi Nabawiyah ni.
cidik belakang. Nah, berjaksa banyak. Situ sini banyak kera. Kita tak sebut lagi hak tu ada bab dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diiktirad oleh Suhaib. Suhaib kata kena tulis gini. Min Muhammad ibni min Muhammad Rasulullah tak boleh tulis. Aku tak iktiraf katamu, tak mengaku katamu tu Rasulullah. Kena tulis kata min Muhammad ibni Abdullah. Surat duk gini. Nabi kata sapuh wahai Ali, sapuh. Rasulullah tu sapuh subik. Tulis min Muhammad ibni Abdullah sebagaimana Suhaib nak. Ali tak kuasa nak sapuh. Ya aku tak ada hati nak buat ya Rasulullah. Aku hati tak sapa. Aku nak patuh padamu tapi tangan aku tak gerak nak buat lagu tu. Aku nak buat tak boleh. So umpama orang kita rasa sia pada binatang nak sembelih tak boleh itulah. Sedangnya kuasa nak sembelih tapi ya tak ya hati tak sapa. Lalu Nabi tanya kata mana ke kalimah Rasulullah? Ali tadi sini. Nabi tak Ali kamari Nabi sapu sendiri. Abdullah bin Abbas tanya, "Hei puak khawari, Nabi turun daripada pangkat dia iaitu pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak islahkan di antara orang tak berimeh dengan orang berimeh. Ali ni turun daripada pangkat dia untuk nak islah orang berimeh dengan orang berimeh. Hak mana lebih utama? Dia kata hak Nabi buat lebih utama. Hak Ali buat ni lebih utama. Hak Nabi buat tadi tu alal ain wal ra's, situ dia taubat belakang. Malaikat ada lagi 4,000 orang di kalengi puak dia kerah perut nak duduk di atas kebatilan. Situlah dalam sejarah Ali radhiyallahu anhu bakar puak dia tu hidup-hidup. Bakar puak dia hidup-hidup. Munasabah kita raya ni kerana kita ni lalu mari nak we kita itu faham kata benar hak nas mari dalam Quran dalam hadis hak ni kita nak baiki tak leh dah. Tapi masalah kata gini, hak ni kata gini. Orang panggil dalil dia tu ya pahal dengan cara pahami ulama pula sekali lagi. Hak ni kita uji longgar sikit. Ana. Longgar lagu mana? Ginilah. Ambo ni dengan ajar sini pun bukan sehari dua lama gak dah. Masjid kita ni pun berjaksa bukan sikit. Tok imam kita, haji saya kita dan orang-orang lain lagi ambo tak sebut tak usah berasa hatilah. Hak pakat satu tangi nak akaknya satu cara pahal dalam masalah nak beramal ibadat nak dekat dengan sunnah seboleh-boleh nak dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada orang-orang yang tak pahal lagi akan ini manhaj ni murajaah diri banyak sikit. Kita buat masjid untuk sembahyang 5 waktu. Terkadang ikhwah kita tak pahal lagi. Dia kata, oh, tak cidik sungguh waktu. Dia kata, buat apa? Buat masjid tapi pergi semayal luar masjid. Dia kata. Sebab apa tu kecil lagu tu? Dia tak faham. Nak pergi murid dia tak boleh juga. Berhajat pada hijrah tahun baru ni. Cuba kaji sikit Nabi kamu itu semayal di mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayal raya di mana? Rupa lagu mana? Masalah tu masalah. Cuba kita buat kaji. Buka sikit. Terutama tok-tok guru tu. Ngajar biar keluar sikit. Sebab tu laksu tadi itu kita bohlah we pada dengan semasa, we pada dengan keadaan suasana, we boleh orang pakai sungguh. Sebab tu laksu hak kita duk ngajar ni tak kira tok-tok guru mana ngajar atas meja ni pakai laksu tadi itu sesuai dengan masa, sesuai dengan tempat, sesuai dengan manusia supaya umat kita itu jadi maju, jadi mulia dan dia dengan keadaan hidup pada dunia. Itulah matlamat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat contoh tauladan hijrah dia kepada negeri Makkatul Mukarramah, kepada negeri Madinatul Munawwarah sebentar sahaja. Kama dia mari buka pula Mekah tak titik darah walaupun setitik pun, kama dia hati dia tu terikat dengan Madinah sebab tu dia pergi wafat di Madinatul Munawwarah. Itulah khulasah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam munasabah dengan kitab hari kita duk belajar. Insya-Allah kita akan masuk pula biiznillah taala cara kita tadi itu nak letakkan diri kita supaya masalah hak teruk tak jadi teruk, masalah orang tak jadi berat. Nak buat lagu mana dalam Islam jalan keluar insya-Allah taala pada hissah yang akan datanglah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.